Set 3, kertas 2, soalan 7, tajuk kita vektor. Okey murid-murid, okey apa-apa pun dekat sini saya ada buat pembetulan semalam. Okey, di mana? Okey, kita nak cari vektor PS dan vektor unit RQ. Dia tertinggal vektor unit. Okey, so daripada sini baca betul-betul soalan. Okey, diberi segi empat selari dan T ialah titik tengah bagi PS. Okey, diberi vektor PQ, vektor TQ dan cari panjang PS dan vektor unit RQ. Jadi murid-murid, okey pastikan kamu conteng kita punya gambar rajah lah. Okey, disebabkan dia kata titik tengah, maksud sini sama. Sini sama. Okey, lepas tu maklumat yang diberi PQ. Kalau P ke Q, pastikan kamu buat anak panah P ke Q. Macam tu, P ke Q. Di mana kita akan dapat 2I tambah 3J. Saya penuhkan dulu gambar rajah kita. Lepas tu T ke Q. Anak panah T pergi ke Q. Macam tu, kita akan dapat 3I tolak J. Okey, seterusnya baru kita cari PS. Okey, vektor PS. Okey, boleh bagi tahu saya pergerakan PS. Macam mana nak cari PS ni? Okey. Dia titik tengah T tu. Maksudnya PS 1/2 daripada apa? Siapa nak bagi tahu saya panjang PS tu, okey, setengah daripada panjang mana ni? Sorry. PS adalah 2 kali ganda PT pun boleh. Okey, macam mana kita nak cari PS ni? Ataupun PS adalah 1/2. Okey, kejap ya. Kalau nak cari PS, kita kena cari PT kan? Betul ke? Nak cari PT? Okey, dah dapat PT tu. Ataupun PS ni 2 kali ganda PT. Macam tu. Jadi banyak cara tau, banyak cara. Jadi cikgu pilihlah macam ni. Oh, PS tu adalah 2 kali ganda PT. Cikgu pilih ni dulu. Sebab apa cari PT? Sebab PT tu kita dapat maklumat. PT tu kita dapat maklumat daripada PQ tambah QT. Macam tu. Jadi kita masukkanlah kita punya maklumat di mana PQ mengikut anak panah 2I tambah 3J. Okey, tambah QT tu melawan anak panah. Bila melawan anak panah, apa yang berubah sayang? Apa yang berubah bila melawan anak panah? Simbol. Simbol. Okey, simbol. Bagus. Jadi positif 3I kita akan dapat negatif 3I. Lepas tu tambah J. Berubah. Jadi jangan lupa kat situ. Okey, lepas itu baru kita ringkaskan. Okey, kita ringkaskan di mana kat sini cikgu dapat 2I tolak 3I. Cikgu susun. Senang sikit nanti. Tambah J. Macam tu. Tak sama. Okey. Jadi kita akan dapat 2 negatif I tambah 4J. Okey, last kali negatif 2i tambah 8j. Siapa dapat macam ni? Okey, kalau dapat, okey, tandakan betul. Okey, good. Okey, okey, seterusnya, okey, kita nak cari RQ, magnitude ataupun unit vektor RQ. Okey, nak cari unit vektor RQ, kita kena ada dulu vektor RQ. Okey, vektor RQ. Jadi boleh tak bagi tahu saya apa vektor RQ kita dah ada PS. Tengok PS, P ke S saya buat sini. Selari. Okey, ini segi empat selari. PS selari tak dengan RQ? Soalannya. Selari. Okey, kalau selari, panjang dia sama. Bagus, terima kasih. Maksudnya RQ dia sama dengan PS. Jadi saya tulislah balik negatif 2I tambah 8J. Okey, tetapi sekarang kita nak unit vektor. Okey, kalau nak unit vektor, mesti kita cari magnitude dia dulu. Okey, magnitude. Jadi sayang, cikgu, bukan PS sama dengan QR. PS sama dengan QR. Okey, kita balik.
Ya, betul-betul. Ah, asyik baik kamu betulkan. Ah, okey, PS sama dengan QR. Ah, terima kasih. Hai. Ah, bagus. Okey. Kita nak cari ni kan. Jap. Sim. Okey. Okey, ataupun ah saya buat macam ni. Terima kasih tau. Saya pun tak perasan tu. Okey, kita nak cari RQ. Okey. Saya boleh buat macam ni. RQ sama dengan SP. Ha, kalau macam ni betul tak? RQ sama dengan SP. Betul. Oh, okey. Okey, lepas tu disebabkan kita dah ada PS, ah kita terbalikkan 2i tolak 8j. Ah macam tu. Ha, terima kasih. Kalau tak nanti melarat sampai habis. Okey. Jadi kita nak cari magnitude dulu. Okey, nak cari magnitude RQ. Okey, magnitude kita adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Ah jangan lupa rumus magnitude. Okey. Jadi dekat sini kalau saya dapat set 68. Okey, biar aja dalam bentuk set 68. Okey, lepas tu baru kita cari vector unit ataupun unit vector di mana bentuk dia tetap sama macam ni. Tetapi unit vector ada atap kat atas. Ada atap. Okey, jadi kita dapatlah, okey, unit vector adalah vector dia sendiri. Okey, vector dia sendiri, okey, dibahagikan dengan magnitude-nya. Macam tu. Okey, dapatlah bentuk macam ni. Okey, kalau saya bagi skema jawapan dekat kamu nanti, skema jawapan dia bagi bentuk lain, tetap boleh terima. Okey, skema jawapan dia bagi bentuk macam ni ya. Okey. Dia boleh ringkaskan lagi. Okey, sebenarnya 2i tolak 8j ni sama dengan, kalau 68 tu hasil daripada 17 darab 4. 17 darab 4 set. Okey, kalau kamu ingat hukum set, okey, kita boleh set 4 kita akan dapat 2. Square root 4 kita akan dapat 2. 2i tolak 8j. Okey, kat sini 2. Set 17. Dekat sini pun boleh. Jadi ikut kamu nak yang mana. Kalau saya, saya stop dekat sini pun dah okey dah. Kejap saya ambil Kalau saya stop dekat sini pun dah okey. Ini pun sudah memadai. Okey. Sebab nanti saya takut kamu confuse pula. Tengok skema jawapan nanti, kenapa bentuk macam ni pula. Tak ada masalah. Okey.